Cerai dari Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika auto miskin. Hartanya sisa 1,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika merupakan salah satu pasangan yang sama-sama bekerja sebagai pejabat pemerintah. Saat ini, Deddy Mulyadi masih tercatat sebagai anggota DPR RI Komisi 4 periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Sementara N. Ratna Mustika sedang berada di masa terakhir jabatannya sebagai Bupati Purwakarta. Sayangnya, kehidupan pernikahan Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika tak seindah karir keduanya. Deddy dan N. resmi bercerai pada Februari tahun 2023 lalu setelah mediasi yang dilakukan sebelumnya gagal. Perceraian tersebut rupanya berimbas pada harta kekayaan N. Ratna Mustika. Berdasarkan laporan LHKPN tahun 2022, harta kekayaan Bupati Purwakarta periode tahun 2018 sampai tahun 2023 tersebut hanya 1.643.681.882 rupiah. Jumlah tersebut berbeda jauh dari harta kekayaan N. Ratna Mustika sebelum perceraiannya dengan Deddy Mulyadi. Sejumlah tanah yang tersebar di Kabupaten Subang dan Purwakarta pun tak lagi tercantum dalam laporan kekayaan N per 2022. Padahal, di tahun 2021, N. Ratna melaporkan jumlah harta kekayaan yang cukup fantastis. Dari harta berbentuk tanah saja, nominalnya mencapai 7.270.305.000 rupiah. Begitu juga dengan harta berbentuk kendaraan, dalam laporan LHKPN tahun 2021, N melaporkan 1 buah mobil Range Rover dan 3 buah sepeda motor. Ditaksir kekayaan dalam bentuk kendaraan nilainya berada di angka 2.668.000.000 rupiah. Namun dalam laporan LHKPN 2022, N. Ratna diketahui hanya memiliki 1 buah mobil Toyota Fortuner seharga 621.220.000 rupiah. Tak heran jika harta kekayaan N turun mencapai 90%, jika di tahun 2022 N hanya memiliki sekitar 1,6 miliar rupiah, maka sebelum bercerai dengan Deddy Mulyadi, harta Bupati Purwakarta per tahun 2021 tercatat sebesar 10.122.063.283 rupiah. Sayangnya hingga saat ini masih belum diketahui, penurunan harta kekayaan Bupati Purwakarta tersebut apakah imbas harta gono-gini atau tidak.